Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa dipantengin juga ya live-nya Babe, Caca Romeo. Terima kasih. Waduh, ini biduan imut amat sih kecil. Ya, pasti ini ya ukuran mini saset. Kecil, imut. Tapi semua tahu kan itu si Desi, guys. Biasa Abang Pijay manggil dia Desi Rantang Nasi. Kalau nama dia aslinya tuh Desi Ratnasari. Ya, dia baru sampai dari Subang. Dan kalau kalian cermati lagi, wajah Desi tuh kemarin-kemarin sempat booming di Caca Romeo, ya kan? Sempat booming, sempat meramaikan panggungnya Babe, YouTube-nya Babe, dan meramaikan dunia hiburan di Jakarta Utara Tanjung Priuk. Ya, selamat datang, welcome back untuk Desi Ratnasari. Oke, teman-teman semuanya, seperti biasa kita udah sekian lama kita nggak live streaming. Nah, sekarang kita live lagi gitu. Ya. Biasalah nyari-nyari waktu luang untuk eksis gitu biar gak dibilang tenggelam. Cie tenggelam. Emang WA lu tenggelam. Oke, teman-teman semuanya, aku mau ucap syukur dulu, terima kasih banyak. Kenapa? Soalnya kemarin Abang PJ dari RKP dapat bantuan pakan. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Dita, terima kasih Ayah Lutfi, dan terima kasih untuk teman-teman CL-CL semuanya ya. Oke, dan apa ya, juga masih tercium aroma hari Valentine dan masih tercium aroma hari ulang tahun saya. Terima kasih masih berdatangan kado-kado, terima kasih masih berdatangan surprise, terima kasih masih kedatangan tep-tep manja, makasih banyak ya. Pokoknya untuk orang-orang baik, berkah sehat, rezeki lancar pokoknya, amin. Oke, teman-teman, karena Abang Fuji seorang penyanyi, jadi Abang Fuji akan bernyanyi. Tetapi Abang Fuji bilang ya, Abang Fuji bukan penyanyi yang baik gitu. Bukan baik, maksudnya bukan penyanyi yang bagus gitu guys. Jadi cuma bisa nyanyi. Dimaklumin ya kalau ada salah-salah, mungkin aku fales atau mungkin kurang enak didengar atau mungkin aku kurang ganteng. Dimaafin ya, namanya juga live ala kadarnya. Oke, nanti ada Neng Desi Ratnasari, juga ada Neng Putri Asari. Jangan kemana-mana. Suka kalau udah nyanyi tuh dipanggil-panggil, apa sih Pak Bos, jadi buyar konsentrasinya. Apa udah, kalau udah mulai jangan nanya lagi. Apa Pak Bos tadi minta apa? Bang Hah? Tadi bang tadi, aduh, bang keder. Halo, hai abangku, halo juga. Oh, Hanindui, Hani, kamu punya utang loh sama saya. Bener kan? Jadi enggak dapat. Mana dia kali ya? Ulang aja ya, guys. Tolong Mas Soima diperhatikan ya saya nyanyi. Ada Mak Soima, ada Mak Inul. Adik kamu utang sama aku, lupa ya. Utang cium. Sehat-sehat tadi ya. Pesta song untuk kalian. Bila aku orang yang berkuasa di dalam dunia ini, akan kuadili dirimu kasih atas perbuatanmu terhadap diriku. Aku melihatmu
kau sedang bercinta lagi, namun hati ini masih bisa tahan. Tapi kali ini tak dapat ku maafkan, kau percikan ludahmu di mataku. Sampai bumi ini kau jadikan kolam tetesan air mataku. Aku menangis siang dan malam, menyesali nasib yang aku miliki. Kalau begini rasanya hidup tiada arti lagi. Aku menyesal yang berkuasa di dalam dunia ini, akan ku adili dirimu kasih atas perbuatanmu terhadap diriku. Oke, siap. Siap, Hani sayang. Kalau begini rasa berkuasa di dalam dunia ini, akan ku adili dirimu kasih atas perbuatanmu terhadap diriku. Aku melihatmu, kau sedang bercinta lagi, tapi hati ini masih bisa tahan. Ditunggu ya dimsumnya. Oke, dari Neng Hani. Halo Mami Ria Ucasana, Mami Inul. Siapa nih? Mungil Muates, siapa sih? Oh, si Eno. Hai Eno Lintang.
Aduh, Ena sudah babaran, senang sekali. Debanya sehat, bayinya sehat, mamanya pun sehat. Alhamdulillah, amin. Puji syukur ya. Abang lagi sakit kah? Iya, sakit hati. Iya, kemarin abang puji sakit. Ya, no kayu. Ya, tapi sekarang so far so good, amin ya. Amin lah pokoknya, sudah terlewati pelan-pelan gitu. Sakitnya, sakit, ya gitulah. Biasalah sakit jomblo. Sehat-sehat ya Ena Lintang, Cahayu, Nok Ayu, biduan imut, kecil, mungil, suara bagus. Aduh, yang punya kali baru Siti. Ya. Sedus, ih mukanya pucet, iya pucet, no. Depan lampu, ya. Depan lampu dan kan abang punya gak pakai blush on. Ya, kalau pakai blush on mungkin lebih cantik gitu. Ya, doanya aja semoga sehat-sehat untuk kita semuanya. Amin ya. Ini pucat karena you know lah, enggak tahu Bang Fiji aja. Abang Fiji kan enggak bisa lepas dari yang namanya foundation. Foundation Tropical Big tuh. Enggak bisa lepas kayaknya. Enggak, Bang, matanya layu. Iya. Ya, doanya. Doain ya pokoknya semoga sehat tuh aja. Aku emang udah layu, sayang. Layu sebelum berkembang. Keep spirit pokoknya, tetap semangat ya. Tidak apa-apa layu, yang penting masih ganteng kan. Oke, ngomong-ngomong biduan kecil imut. Nah sekarang ini bukan cuma si Eno yang kecil imut. Abang pun juga ada biduan nih, biduan kecil imut. Silakan sini Desi. Desi rantang nasi. Yes. Hah? Boleh sini. Oke. Sini Desi. Ya. Tuh, kecil imut. Tapi walaupun kecil imut cabai rawit ya. Ya, yang penting bukan cabai-cabean. Oke, kita mau a little talking dulu ya. Kamu dari Subang, Neng ya? Iya. Kapan nyampainya? Udah sebulan yang lalu. Sebulan lalu ya. Oke, kemarin pulang nyoblos sama ya. Jemput anak. Anak. Oh, udah punya anak? Udah lah. Oh, udah punya anak. Kecil-kecil bisa bikin anak. Tapi gak apa-apa, it's okay ya, gak apa-apa. No, Eno juga orang anak kecil, tapi bisa punya anak. 3 lagi anaknya, buset. Sehat-sehat ya, Eno Lintang. Oke, teman-teman semuanya, ini Neng Desi ini orang Subang, jadi orang Sunda ya ngomongnya. Iya. Ya. Kumaha daramang? Kumaha sarae? Hah? Kumaha daramang sae? Sae. Oke. Sehat. Ya, sehat, amin. Oke. Okay. Oke, nah sekarang Desi mau bernyanyi lagunya apa? Desi langsung aja, gak usah panjang lebar. Lagu Dua Lelaki. Oh, Dua Lelaki, lagu ya. Sunda ya? Ya? Lagu Sunda, oke okay, baiklah. Ya. Jadi ini guys, gue bilang kalian semuanya, ini setiap live streaming ini setiap lagu akan dipotong-potong dan dibikin klip gitu guys. Gak apa-apa ya, ya namanya juga usaha eksis ya kan. Biduan babeh imut banget, semangat Desi. Oh, terima kasih bunda. Oh, terima kasih, oke okay, oke. Okay. Lagunya Dua Lelaki. Halo Kak Eno, apa kabar Kak Eno? Jangan lupa di-share ya guys. Dua Lelaki Sundaan dulu. Pada minta
Tadi gue tanya lagunya itu dua lelaki ya? Iya. Ya, dua lelaki. Itu tentang apa lagunya? Kan lu kan orang Sunda, tahu dong artinya dua lelaki. Jangan telepon dulu sayang, lagi dipakai live HP-nya. Maklum HP-nya cuma dua dan only cuma satu lah HP-nya. Dia lagi dibuat live, jangan telepon dulu ya Nok Ayu. Ayubi sayang, Ayubi. Nah, nih. Jangan lupa dulu sayang ya, Ratu Goyang. Ayo Mami Ayubi, ya. Jangan lupa dipantengin ya. Oke, tadi lagunya dua lelaki alias dua laki-laki ya. Iya. Rebutan sama satu perempuan gitu. Mm-mm. Oke, kamu mau gak kamu perempuan direbutin dua laki-laki?
Itu dulu. Dia mah bukan dua laki-laki, Mami Inul. Benyong. Mau tak sebutin ya? Apa aja? Oh, apa aja? Siapa iya. aja? Iya, siapa aja. Yakin loh? Jangan, gue sebutin ya. Jangan. Enggak jelas nih biduan. Jangan, iya ya. Masa bohongan lalu. Ya, nanti kalau gue sebutin si Adul marah. Iya, ya kadang kipas hati enggak fokus, kadang gosong. Iya ya, guys. Jangan ya, guys. Dulu waktu di Jajar Romeo, guys, ceritanya anak ini jadi rebutan. Jangan lihat guys. Kecilnya, tapi lihat anunya. Si Abang. Banyak banget yang pada ngantri suka sama Desi, buset ya. Oke Desi, kita ya. Sedikit ya. Nah sekarang Desi sudah kembali bergabung bersama Caca Romeo ya. Iya Bang. Ya semua berkepanjangan sama Caca Romeo ya. Ingat di Caca Romeo itu harus jaga diri ya. Ya. Ingat Desi punya suami, ya kan? Apalagi suami orang Madura. Waduh, alemong. Dia nggak main pisau dia sedurit, bahaya. Ya. Oke lagunya apa lagi sayang? Lagunya Satri. Santri Pekok. Oke, tapi bisa. Bisa ya. Oke. B, Babe, Desi bawa lagu baru Santri Pekok. Oke, siap. Emang luar biasa Caca Romeo ini. Waduh, lagunya baru-baru semua hebat ya. Waduh. Siapa itu, Be? Mami. Santri Pekok cewek bobok. Mami. Lagu Jawa, Be.
Jamila. Guys, ada yang mau request lagu? Halo Kak Jamila, selamat bergabung ya. Kak Jamila. Hai Jamila, oh ini sahabat saya yang punya masker di depan, juragan masker ya. Ya. Oke. Ada siapa tuh? Hai, makin cantik ya kamu. Oh Dawi, hai Dawi. Yang punya Malaysia, lagi di Malaysia. Sehat-sehat ya di Malaysia ya. Dawi, nanti kalau lagi jalan-jalan ketemu Neng Siti Nurhalisa, salam ya di Bang VJ gitu. Entah kalau misalnya lo lagi jalan-jalan kan ke Malaysia, ke Menara Tower gitu kan, ketemu Siti Nurhalisa, panggil, hai, hai apa, Datuk Siti, dapat salam gitu dari Abang VJ, orang terganteng se-Indonesia gitu ya. Ya, Dawi bilangin ya. Salam buat Epi juga, sehat-sehat kalian di sana, cinta-cintaku. Semoga di negeri orang kalian baik-baik saja dan cepat pulang, cepat nyanyi lagi. Oke, baiklah. Tadi lagunya apa? Santri Pekok. Santri Pekok. Lu ngatain gua? Enggak lah, Bang. Pekak, Pekok. Aku, Bang. Aku bukan Pekok, aku Pedot. Pedot. Jadi Pekok, iya. Pekok itu kalau bahasa Jawa artinya gila ya. Gitu, Pekok aja. Gila. Kita harus jaga diri, jaga hati, jaga otak. Jangan sampai Pekok gitu, gak boleh ya. Ya, misalnya gini, kita lagi ada masalah gitu kan, terus kita emosi. Emosi butuh-butuh, akhirnya kita gak bisa nahan emosi, akhirnya Pekok gitu, jadi bego. Jangan goblok, gak boleh. Jadi jangan sampai emosi itu merajai otak kita gitu. Harap dan sabar. Sampai merajalela ya Bang? Iya jangan, emosi gak jelas akhirnya jadi Pekok gitu kan, rugi sendiri akhirnya kan. Nah, jadi gitu, itu Santri Pekok lagunya. Terima kasih Cak Ayu, duduk dulu. Ya. Aduh cantik banget, ya ampun. Masih muda belia, ya kan? Kecil, imut, cantik. Nah, tadi yang muda belia, sekarang yang tuaan dikit ya. Yang tuaan dulu ya. Kan soalnya gini, orang tuh hiburan tuh pengen lihat yang muda, ada yang sedikit STW, ya kan? Ada pengen lihat yang langsing, yang semok gitu. Jadi cacaromi semua ada pilihannya, guys. Biduan cacaromi itu banyak ukuran, S, L, M, XL semua ada gitu. Dan tergantung juga permintaan gitu guys. Mau minta bidon bagaimana gitu. Bisa diatur. Kita cacar Romeo itu bisa di setel. Kita mengikuti permintaan tuan rumah yang hajat. Tampil seksi, ayo. Tampil sopan, ayo gitu. Gak boleh joget, ayo. Joget yang kenceng, ayo gitu. Jadi kita itu sistemnya kita membela yang bayar. Dibayar ya harus ikut kemauan tuan rumah ya kan? Betul. Sini biduan berikutnya. Kali ini biduan yang agak sedikit STW ya guys. Oke tadi kan masih muda belia. Nah sekarang STW. STW apa tuh? Apa sih Mami? Oh, STW apa? STW artinya. Ini Mami lu marah-marah. Tadi katanya artis STW. Artis STW, iya artis itu STW yang setengah tua. Ini mah bukan artis tapi apa? Tapi ini mah kayaknya bukan setengah tua deh, kelewatan. Kan biasa orang dari setengah udah lewat. Ini kayaknya orang ada limit kan, ada limit setengah gitu. Ini bukan setengah nih, bablasan. Satu setengah, iya. Ini artis Mami Inul. Ya, namanya artis itu bukan cuma harus bisa nyanyi, ya. Setiap orang yang bisa menghibur orang itu namanya artis. Nah, enggak tahu kenapa aku kalau ketemu Mami Inul, aku terhibur. Jadi dia seorang artis gitu. Nah, jadi setiap orang manusia yang bisa menghibur orang lain itu namanya artis gitu. Enggak perlu jago nyanyi, enggak perlu. Yang penting dia hadir, orang senang. Ya gitu. Jadi berarti artis tapi bukan artis penyanyi ya. Ya, yang penting artis, penghibur gitu. Contohnya Bang VJ kan, kalau di tempat job, kalau Bang VJ datang semua senang. Ya, itu belum nyanyi, ya kan udah suka semua orang. Jadi akulah artis. Itu kelainannya VJ. Iya. Ya. Itu kelainannya. Ya, aku ucapkan terima kasih kembali, bersyukur kemarin aku dapat bantuan bahkan lagi dari. Oh iya, Bu Dita kita ya. Bunda Dita dari RKP, terima kasih. Dita. Aduh luar biasa, terima kasih banyak. RKP Paru. Ya. Ya juga untuk Ayah Lutfi sehat-sehat ya, luar biasa banget. Sehat-sehat selalu ya. Halo Mbak Mila,
Oh, ada Momski Rosita Mawardi. Halo, halo Momski. Mama Rosita. Momski Rosita Mawardi ya. Oke, okay. Yang punya The Pets. Iya, aku tahu apalah. Tarogong. Ya. Sehat-sehat ya. Tarogong. Tarogong, iya. Tarogong. Oke. Okay. Kangen nih Momski Rosita. Iya, kapan ya kita ketemuan ya, Shay? Ayo dong kita nyenyong-nyenyong bareng gitu. Nyenyong bareng lagi dong, bilang sama ibu apa? Ibu Dit, ibu apa? Ibu siapa? Ibu Hani. Ibu Hani. Ibu Hani ya. Salamin Ibu Hani ya. Oke okay, oke. Okay. Dan ini, dan apa ya Om? Aku itu sangat senang sama kepribadian dari Mam Rosita. Orangnya humble. Iya. Ya. Mami nyanyi apa Mami? Oh, nyanyi apa ya kita ya? Mata Duitan lagi. Oh iya itu aja dah. Nyanyi andalah. Nyanyi keder. Pakai say. Lagunya muter-muter di sini aja, yang nggak bisa ya, yang bisa aja lah. I gelis amat naik desi kadi neng. Itunya dibuka aja. Gula gelam tapi anak salah teh.
percuma ganteng. Yen langka duite, percuma bujangan. Tapi mambu, tapi mambu ketek. Percuma ganteng. Yen, jangan gitu dong. Ini nyindir gue nih. Eh, percuma ganteng, langka duite. Mau lihat ATM saya? Hah? Gue cari kasih lihat, aku udah tahu. Udah tahu kan? Iya, ngeliat doang. Gak tahu isinya. Jangan gitu dong, di. Walaupun gak tahu, tapi aku tahu siapa saja yang TF. Ya, tadi lagunya mata duitan. Ember. Kita emang mesti mata duitan. Kalau enggak materi mah bukan. Hidup adalah uang. Iya, hidup adalah butuhkan uang. Oh iya. Hidup butuh uang, betul. Halo, ya Mami Ros, Mamski Rosita luar biasa. Mamski Rosita ini seorang aktivis di dunia hewan. Sangat sayang sama hewan, kucing anjing ya kan, dan dedikasinya luar biasa banget. Aku angkat sangat terus ya. Angkat topi untuk Momski Rosita. Momski Rosita sama aku tuh 11-12, gak bisa ngelihat kucing anjing sakit gitu. Langsung ketemu kucing sakit dibawa pulang gitu. Jadi di rumah banyak ya? Oh banyak, sama kayak di bawah banyak. Mam Rosita, halo, halo juga. Halo, halo juga. Mam Rosita, ayolah mudah-mudahan segera ada kesempatan ya, amin. Amin, diatur ya. Mami goyangnya asyik. Mam Rosita, tadi dia goyang, abis goyang minta urut. Orang mami ini naik tangga rumah saya aja, halo, halo, aduh, halo. Bukan yang ini. Padahal cuma tiga tangga doang loh ya. Yang mana? Lagi. Itu mah nenek jatuh. Ini kalau naik tangga Mamski Rosita, ampun, udah kedengeran dari bawah suaranya. Aduh, aduh, Allahu Akbar. Aduh, aduh itu. Anak-anak juga jadi kurungin. Mami, kata Hanindui. Ya Hani, semoga anaknya kayak mami ya. Iya. Anak kucing. Anak siapa? Oh iya. Anak aku. Vanu mah bukan kayak mami, Vanu kayak aku gantengnya. Ya aduh gimana sih ya mami? Vanu sekarang udah sekolah kelas berapa Hani? Asik. Iya oke. Okay. Mami, Mamski Ros, Sita Mawardi ketawa. Oh iya Mamski. Kata Mamski Rosita, arisan siapa yang dapat? Kita bukan arisan Mamski Rosita, kita lagi gibah. Biasa kalau emak-emak ketemu pasti gibah kan, ngomongin orang aja. Apa kabar lakinya Ece? Biasa. Hah? Biasa. Belayar. Di balik tante. Suami aku belayar, Mamski Rosita. Ya. Aku belayar di balik papa, gak pulang-pulang. Hanindui, mami tempenya enak banget. Hey. Ya. Makasih. Ini Mami Inul jago banget. Makasih. Masak, oh my god ya. Ini mabok tahu pepes hari ini. Oh iya. Mabok tahu pepes. Rosita Mawardi. Oh iya, Mamski nanti kita ada acara kumpul-kumpul bersama RKP. Asik, oh iya datang ya. Iya dong, pada kumpul semuanya. Di Parung. Kata Bunda Dita semua diundang tanpa terkecuali. Iya, tanpa terkecuali. Mami tempenya enak banget, kapan bikin lagi? Kapan, kapan? Kita kumpul lagi. Mami Inul ini jangan nanya kapan bikin lagi, tergantung pesanan. Mau tempe orek kemarin langsung aja pesan ya. Ya, kemarin berapa harganya? Hah? Oh, sih. Berapa kemarin? Apanya? Tempenya kemarin tuh lo ordernya berapa? Udah lah, gak usah dibilangin. Oh ya, gampang. Japri aja ya, Hani. Angka 5. Oh? 1, 2, 3, 4. Angka 5. Oke, berapa digit? 5 digit. 5 digit. Ya. Aku mau pesan lagi 50.000. Oke, siap. Hani jangan pesan 50.000 dong, pesan 60.000. Jadi 50 buat Hani, 20 buat Abang Vijay gitu. Udah pesan 50 juga pasti ada jatahnya buat Abang kayak kemarin. Dia mah tahu.
Udah dibagi dari dianya. Oh, terima kasih Hani. Iya. Berkah sehat, rezeki lancar Hani ya. Ya semoga makin lancar usahanya Hani. Amin. Amin, amin, amin. Mamski Rosita, Mamski punya lagu enggak boleh? Mamski, ayo dong kapan? Oh, Mamski lagunya kemarin apa ya di Depet ya kemarin? Bimbang. Iya. Yeah. Oke teman-teman semuanya, kita masih berhenti waktu untuk kita street feeding ya. Di sini iya. Di Tanjung Priok hujan guys. Jadi di sini tuh nggak tahu kenapa setiap jam-jam dini hari tuh selalu hujan gitu. Jadi mau keluar tuh keder gitu. Ya didoain Mami Inul semoga hujannya nggak lama. Ya nggak banjir. Ya. Soalnya kalau banjir juga kasihan kucing-kucing. Kemarin Abang PJ ngubur anak kucing 2 ekor hanyut. Pas banjir gitu hanyut kasihan. Oh my god. Ada-ada aja masa 3 digit, masa goceng dong. Kemarin 50 ribu. 50 ribu. Iya Hani. Udah bilang Bang gini. Mami, bagi 2 ya sama Babe gitu, udah inget dia Ma, udah tahu gak usah dipenuhi. Buat aku kan Babe. Oh buat apa? Ya. Ini ada Hani lagi nih, halo ada 2 Hani, halo ada 2 Hani. Pokoknya aku pesen lagi tempe orek 50 ribu, oke. Okay. Hani aku cuma dikasih sendok kecil. Enggak. Tolong biduan ganti baju buruan jangan lama-lama Babe. Ya. Oke. Okay. Ini ya, ini mumpung ada 2 Hani, Hani 2 mah Hani Ayang ya. Jadi kemarin tuh ada yang inbox saya gitu kan. Eh, tolong ya, Hani suruh pulang. Jangan kelamaan di situ soalnya Hani lagi hamil gitu. Nah, aku balas. Aku balas gini, lu siapa gitu. Hani yang mana? Temen gue Hani banyak. Ini contohnya kan ada Hani itu. Nah, jadi ada Hani Endui, ada Hani Ayang Handayani, ada Hani tukang rias begitu. Kenapa saya? Kurang ya, Beh? Aku aja kurang. Masa sih? Aku enggak kurang sih. Sampai sakit giginya makannya. Soalnya itu tempenya manis kering gitu, enak banget. Jangan dibahas. Oh ya, oke. Okay. Stop jangan dibahas. Oke, okay, kering sekali. I want to sing a song. I want to sing a song with you, you know? Mm. Iya. Lagunya apa? Itu pemuda apa? Pemuda tampan ya? Ayam bukan apa? Lawan desa. Ayo perawat dia. Lawan desa ayo. Asing-asing a song, asing. Oke, lagunya untuk Mamski Rosita ya, luar biasa. Halo, tuh bacain. Salam sayang buat semuanya ya, semoga sehat dan sukses selalu. Saya pamit mau patroli catroom dulu, amin. Oh, iya. Ya. Selamat, selamat bekerja, semangat, semangat, semangat. Yes, abis ini kita juga mau feeding. Iya. Okay. Hai, ya. Apa kamu perawan? Desa. Oh ya, 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 ya. Hai perawan desa, kamulah perawan desa yang cantik jelita. Lincah gayamu, hai menawan hati, membuat diriku jadi tergila-gila. Hai pemuda tampan, memang kaulah pemuda yang tampan rupawan. Thank you.
cantik wajahmu, aduhai tiada tercela. Tentu maksudmu hanyalah menggoda saja. Memang kusangka dirimu hanya menggoda. Memang dirimu suka merayu wanita. Percayalah sayang, jangan kau lakukan, jangan kau bimbang. Amida Sutina, asik. Hai pemuda tampan. Iya. Memang kaulah pemuda yang tampan rupawan. Tetapi jangan selalu menggoda merayu wanita yang lemah segalanya. Kata Mami Ida Sutina, asyik, asyik ya. Bukan Mami, ini aku stres. Minta izin dong, duet sama Api. Mami, izin ya, Diana, DJ. Kalau gak ada aku juga stres, gak ada yang hibur. Oh. Yes. Cantik wajahmu, aduhai tiada tercela, Amida. Tentu maksudku hanyalah menggoda saja. Jangan kau sangka diriku hanya menggoda. Memang dirimu selalu merayu wanita. Percayalah Amida, jangan kau ragukan dan jangan kau bimbang. Yes, Ami. Hai pemuda tampan. Ya 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 ya. Memang kaulah pemuda yang tampan rupawan. Tetapi jangan perawan desa, aku jatuh cinta. Hai Ami Ida Sutina, aku jatuh cinta. Hai perawan desa, aku jatuh cinta. Oke, ini lo gak apa-apa, digoyang aja. Asik. Makasih Mami. Tadi minta anterin pulang, gak jadi. Minta anterin pulang tadi, gak jadi. Ya kapan? Tadi sore Mami mau anterin pulang tapi gak jadi, kenapa Mami? Tadi sore mana? Minta anterin Polda. Kapan? Tadi. Tadi bodo di sini? Belum, masih ada. Enggak, di sana masih di sini. Oh, Ami di mana? Pulang ke Bekasi. Oh iya iya. Mami udah pulang belum? Di mana dia? Masih di sini. Ami Ida di mana Mami Ida? Di Pepor. Di mana? Ami Ida ada di mana? Di Jalan Por. Oh Jalan Por, kamu salah. Ami Ida ada di hatiku. Oh gitu, ya 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 ya. Masa sih coba lihat dong. Oh ada. Oh iya ada dong. Ada kadi keduk. Asik. Iya. Bener. Oke, okay, Idul silakan digoyang enggak apa-apa. Hai, ya, hai juga Api VJ ganteng. Terima kasih. Belum Nul, belum apa nih? Belum pulang. Oh, belum pulang. Kan belum dicium. Duh. Oke, okay, Amida Sutisna atau Amida Sutina, sehat-sehat terus ya. Kemarin terima kasih kita diajak kemana, ke Sabi. Sambal bini pedesnya jontor. Ih, enak banget, apalagi kulitnya tuh enak banget, aku suka banget. Abi suka. Ya, entar ajak lagi ya Mi ya ke sana ya. Kemang. Ya, Kemang. Ya, Kemang Raya. Oke, luar biasa. Makasih ya Mami Ida. Bos Sandi. Mbak Oti. Mbak Oti, makasih. Rian, makasih ya. Makasih thank you. Ya, kan kemarin juga. Kan itu Bang Bos Sandi. Berarti berikutnya Bos Baba. Bos Baba. Berikutnya Bos Buhari. Asik. Tenang aja, bentar lagi kita mau naik ke puncak. Oh iya, kita ke puncak. Puncak apa ini? Puncak ke puncak. Puncak Asmara. Bukan.
apa dong? Wisata. Oh wisata, oke iya. Siap. Enak wisata Bandung. Enak tuh kalau di iya. Puncak dingin-dingin gimana gitu iya. Kan? Enak dong. Oke. Nanti kalau misalnya ntar Abang PJ sama Ami Ida lagi di puncak, berdua Ami mesti apa? Aku di air aja. Oh di air. Karena berelang. Oh belerang iya. Ya, aku berendam aja di belerang. Ya, aku apa-apa. Tanya udah belum? Udah oke baru naik. Udah belum? Belum cebok. Georgia yo. Ayo Om Ida. Okay. Ada jadwal di satu minggu lagi. Ya. Punya i, punyanya Inul Api VJ. Hah? Apa sih Ami? Punya apa? Ami Inul gak punya apa-apa, Milna. Punya siapa? Dia oh, jangan-jangan papi bilangnya punya aku. Mami matanya katarak. Enggak, katanya punya punya ya Inul Api PJ. Enggak. Aku mah, ini mah anak aku, apa cucu apa anak sih? Anak ya, apa cucu ini? Oke, okay, cucu ya. Cucu, okay. Cucu terbesar. Oke, okay, iya, iya. Cucu balik bandel. Gitu Ami dan Sutina ya. Tenang kok Api PJ cuma punya Ami aja. Jangan gitu dong Ami, masa sama aku gitu jangan dong. Salah Nul kok salah, apa yang salah? Apanya yang salah dong? Apa sih? Apa yang salah Ami? Apa yang salah dong kasih tahu dong. Ya udah buat PR. Silakan kembali ayo. Ke kandang. Nah, ini baru artis yang asli. Mami salah ketik Nul. Oh, salah ketik. Iya, iya. Percuma ganteng yang langka duwite. Percuma bujangan lamun mambu ketek. Sini loh. Nah, ini biduan favorit saya ini. Nah. Masa sih? Siapa sih lo? Ini nah, ini biduan saya hadir lagi. Ini lagi naik daun bagaikan ulat bulu. Ulat bulu lagi naik daun gitu. Pucuk. Semua suka sama dia. Amin. Aku sempat mau nobatin dia sebagai biduan dengan sejuta relasi. Amin. Ya. Soalnya kalau dia tampil ke panggung gitu, pasti orang gatel pengen nyawer dia. I don't know why kenapa gitu loh. Oh iya. Ya, kamu bagus, Neng. Lu sex appeal-nya. Banget ya gue. Gak pakai bulu mata. Gak perlu bulu mata, yang penting ini. Abang. Gitu, Neng. Oh, gitu. Aduh, kamu. Jangan malam. Gitu dong, akan emang ciri khasnya sekarang begini. Rambutnya mahal. Ya. Rambutnya mahal, oke. Okay. Iya, Ami Ida sebenarnya, Ami Ida minta lagu apa, Ami sayang? Tadi udah perawan desa. Perawan atau janda? Itu lagunya Mami Ida Sutina. Terkesan abang permintaannya Babe Caca. Mami, apa kabar Mami Ida? Ya, buat Neng nonton juga. Ah.
bicara, caramu berjalan, ku terkesan. Kau buat aku merasa begitu nyaman. Kau bawa terbang. Pamit dulu makan sate ayam. Ya silakan Mami Ida. Semua kapan live ya sayang? Abis nyanyi dia be. Iya. Kapan? Abang kenapa? Kenapa aku? Kensil Nisa, halo. Neng, oh ya Neng. Ya sabar lu. Tadi lagunya apa sayang? Terkesan. Terkesan lagunya Neng Lesti ya? Iya. Ya luar biasa bagus sekali lagunya. Aku suka album Lesti semuanya.
Ami Ida Sutina ya, Ami Ida Sutina makan sate sendirian aja. Ya, salam ya Ami sama si Katemi. Siapa tuh bang? Katemi yang jualan sate. Oh gitu. Ya, lagian makan sate yang ngajak api gimana sih ah? Ya bye-bye. Oh iya, mau ke puncak Ami Ida ya. Ditunggu Ami Ida Sutina, kita ke puncak ya. Oh iya dong, ya. Neng hello, ya Neng Chelsea. Kelisal, Lisal, halo, oke. Okay. Baik teman-teman semuanya, ini live streaming ala kadarnya ya kan. Jadi yang namanya live streaming ala kadarnya berarti gambarnya ala kadarnya. Iya benar. Musiknya ala kadarnya. Yang nyanyi pun ala kadarnya. Mukanya, mukanya. Mukanya juga ala kadarnya. Jadi dimaklumin ya kalau ada kurang-kurang. Lagi pula ini kan bukan akademi, iya. Bukan KDI. Ini cuma live biasa ala kadarnya. Jadi ya, gak perlu mesti sempurna. Gitu. Betul. Ingat kesempurnaan cuma milik yang di atas saja. Okay. Kehilapan, dosa, keburukan itu milik kita manusia. Oke? Okay? Itu ya. Oke, okay, minta lagu apa lagi sayang? Angin. Dari? Spesial sama Telesti juga, Teteh. Pak Caca ya? Siapa tahu kan Telesti lihat ya? Amin, iya. Ya, semoga Nek Dede Lesti lihat, Teteh Lesti lihat ya kan. Waduh ada binduan bawa lagu gua pengen ketemu sama dia, pengen gua jadiin babu. Enggak ya Teh ya. Reizan Alfa apa nih? Alfarizki. Abang katanya. Reizan Alfarizki. Ya, ini spesial buat yang punya lagu Babe. Iya Babe, Putri bilang Babe. Ini menyiksaku.
ya sudah selesai. Iya. Oke. Okay. Aduh banyak banget komennya. Abang nyanyi loper susu. Ayo bang. Loper susu bang, abang. Eh bisa dong. Masa gak bisa. Kak Reizen Alfarizki. Epon. Kak Epon. Levelina Epon. Anak gue itu. Oh anak abang. Anak gue iya di jangan salah. Anak gue itu gue banyak melahirkan penyanyi-penyanyi di Tanjung Priuk. Oh. Lu juga anak gue kan? Oh iya. Bukan. Iya Desi anak gue. Anak. Nah, apa dong? Babu. Jadi zaman sekarang gini Bu. Iya, banyak wak. Orang ngaku-ngaku anaknya. Iya gimana Wak? Iya padahal gak ikut didik tapi ngaku iya. Anaknya gak boleh. Mohon maaf lipstiknya cakep. Hmm? Disponsorin oleh saya gak pakai lipstik ngaco sebarangan. Ini bukan lipstik ngaco. Enggak lah gak pakai lipstik. Oh. Abis makan orok. Iya. Kepong minta lagi. Ini Imatamara KW Bang mirip banget. Iya betul. Mirip banget tapi Imatamara betul. Abang ya Epon. Madam Meti. Abang nyanyi loper susu oke siap. Joget tok ganjel dong putri. Jamet asli Epon Imah Yuni Dinda betul. Emang iya boleh sejamet itu cemong? Iyalah. Apa kabar dari Epon? Kabar baik. Kok celemong sih bukan cemong? Celemong. Itu besar bodoh katanya. Iya, iya benar. Biar bodong, aja emang mau kan? Aduh, ayo lo persis. Madam Meti, hai Madam Meti. Madam Meti ini tau gak siapa dia? Dia tuh ho ho siapa dia? Dia tuh pemersatu pebisnis woman di Tanjung Priuk, Jakarta Utara hebat. Khususnya di Facebook ya bang. Madam Meti, lama Abang Vijay yang gak dapet cidukan nih. Ciduklah aku. Sepuas hatimu. Madam Meti, ciduk aku dong. Lama gak dapat cidukan nih. Permintaan lagunya, loper susu. Oke, bisa? Bisa dong, abang. Oke deh, diputar loper susu. Abis ini tampil si Desi ya, guys. Desi kecil imut udah ganti baju. Toketnya kemana-mana. Permintaan lagu ya diputar langsung aja. Hai Nona. Hai Abang. Selamat pagi Nona. Inilah susu Nona. Putih bersih susunya. Itulah susu Nona. Hah? Hah? Aku bilang coba lagi katakan. Kalau kau memang ingin ku tampar sendal ini. Nampar pakai sendal gak musim. Nampar pakai susu gitu. Kangen juga Epon sayang. Seminggu di Malaysia betul. Lagu Kamelia. Janganlah Nona marah dan lekas nak ke darah. Tugasku mengantarkan susu yang Nona pesan. Kukira sengaja engkau mengganggu karena ucapanmu aku jadi malu. Ini ku tahu sudah. Sebabnya Nona marah. Janganlah salah sangka. Memang itu susu Nona. Zaman sekarang tuh banyak susu. Susu cair. Susu gantung. Susu bubuk. Susu Nona. Susu sapi. Banyak. Janganlah Nona marah dan lekas naik ke darat. Tugasku mengantarkan susu yang Nona pesan. Kukira sengaja engkau menggangguku.
sebabnya nona marah. Janganlah salah sangka, memang itu susu nona. Wasik, kata Epon. Epon salam ya buat tretanku, tretan Mazen. Abang suruh nyanyi Hujan Duri. Hujan Duri mah gampang, kecil hujan buat gue mah. TF 2000 cuman. Mau Hujan Duri. 2000 apa nih? 2000 2 juta apa 2000? Biasa anak kecil jajan tuh cuman 2000 gitu. Kayaknya udah ketahuan deh. Apa bang? Ya 2000. Gak mungkin 2 juta. Duit dari mana? Duit dari mana? Abang. Ngepet dulu. Oh. Coba deh Epon, seru ya betul. Nanti tenang aja, nanti Epon, Juni tak kumpulin Kanda, nanti ya. Tenang aja ya. Oke, abang suruh nyanyi Hujan Duri, siap. Put request lagu Kamelia. Buat siapa lagunya? Buat siapa? Buat yang ini nih, yang ada di sini. Enggi abang matos kelangkong, enggi, 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 ya. Oke, pasti Bang Cebong pengen lihat yang satu ini deh. Sini sayang. Des, des. Eng. Biasa kalau biduan mau tampil dinaikin dulu. Ya. Makasih Putri. Ya, oke. Ya. Kamu cantik sekali. Makasih. Yuk, pakai alat peninggi badan. Dendong, dendong. Alat pencukur tinggi badan. Alat pencukur tinggi badan. No, tadi kata Umi Inul, alat pencukur. Ya. Oh, lagunya buat diri sendiri. Siap, siap. Minta lu Kamelia dapat gak, sayang? Kamelia. Insya Allah. Ban serep, oke. Okay. Sapa buat yang nonton dong. Sapa? Ada Bang Cemong. Enggak apa-apa. Jadi penyanyi itu biduan harus tahu yang namanya profesional. Jadi apapun yang terjadi, the show must go on, ya kan? Mau nyanyi di mana aja harus show must go on. So, show itu artinya apapun terjadi harus tetap bernyanyi gitu. Walaupun depan ada SBY, ada para Bloro, ada Jokowi, ya, ada presiden, ada siapa, tetap nyanyi gitu. Ya. Salam dulu untuk yang nonton, ada Abang Cemong Herman. Halo. Sebutlah namanya. Abang Cemong. Ya, Abang Cemong. Ada Kakak Epong. Halo Kakak Epong, apa kabar ya, Kakak Epong? Betul, sebelah gitu, banyak banget. Ya, pokoknya semua deh yang nonton ya. Ya, lagunya apa sayang? Ban Serep. Ban Serep, oke. Thank you.
telah berlalu. Ada yang mau request lagu? Halo. Dari Abang Cemong request lagu Tarling Ngiklasaken. Bisa. Ngiklasaken. Ngiklasaken. Dari siapa? Dari Abang Cemong. Abang Cemong, lihat tadi kan Abang Cemong komen katanya pamit mau keluar. Oh, udah keluar deh cebok dulu. Kan udah keluar. Cebok, ya. Abis cebok dia balik maning. Oh iya, ya oke. Jangan lupa di sawer ya. Ada lakinya itu sembarangan. Betul sekali, emang si Desi ini, Desi Rantang Nasi, memang ada suaminya. Tetapi kalau dia lagi bertugas di Jajah Romeo, ya itu dikesampingkan dulu gitu. Jadi kalau lagi tugas di Jajah Romeo, lagi nyanyi sama Jajah Romeo, itu bagian saya yang jaga gitu. Nanti setelah habis showtime sama Jajah Romeo, aku kembalikan ke suaminya gitu. Tenang aja. Apa emang? Ngiklasaken. Ngiklasaken. Ih, mantap sekali lagunya Acebong tuh. Namanya dia tukang gendang maut. Ya, pemusik luar biasa. Dia pemusik emang tahu lagu-lagu yang gimana gitu. Ya. Lagu-lagu yang greget, hebat. Ngiklasaken. Harus diikhlasin lah. Oh iya. Kalau gak ikhlas, ingat, ntar ingat terus. Iyalah. Halo. Oti Mami Gibran. Abang. Oti Mami Gibran. Hai. Oti, sebelumnya ini ada Oti, Mami Gibran ya, aku mau ucapin untuk Mami, Oti, Mbak Oti kemarin ngajak kita makan di Sabi, di Sambal Bini, enak banget, luar biasa. Abang Vijay diajak jauh ke Jaksel, di Kemang Raya sana makan Sambal Bini, enak banget tahu. Minum soju sama minum apa gitu, aduh. Makasih ya, salam sehat untuk Bang Sandy, Ami Ida Sutina. Oti, kapan kita duet nyanyi? Ah, pas buat Dede Desi. Oh, lagunya Ngiklasaken pas buat lu. Epon, memang Dede Desi masih nyanyi, Dek? Ya, nyanyi lagi dong. Nyanyi lagi dong, iya. Namanya punya talenta ya? Iyalah. Punya suara bagus, nyanyi lagi dong. Oke bang, katanya. Oke siap. Kata Oti Mami Gibran. Lope-lope Oti. Dede goyang abang dong, katanya bang. Dede goyang abang dong. Bu. Thank you.
lagunya dari Abang Cemong. Aku jadi penasaran, ya. Kenapa Abang Cemong minta lagu mengikhlaskan? Hah? Gak tahu ya Bang. Kata Bang Cemong, goyang dikit dong. Suaranya keluarin. Oke. Entah kalau dikeluarin lu kabur. Tep kemana? Wih, enggak mau disawir Pak Cemong. Gimana, mau enggak? Enggak. Hah? Kalau apa kirim ke rekening abang aja ya? Nyampe. Putri kurang ajar Putri ya. Kamu jangan ngeramein Bang Cemong loh sembarangan. Emang nyampe? Iya tuh katanya. Ya nggak boleh begitu. Nggak boleh gitu Kak Putri. Nggak boleh. Ya kali aja itu Putri mau beda sama ini. Ini spesial banget soalnya ibarat martabak ini pakai dua telur. Oh. Kalau Putri mah biasa aja buat Bang Cemong, tapi ini luar biasa ini. Ya, Bang Cemong, rekeningnya 41 40 37 58 08 ya. Jangankan TF, apa perlu gue samperin sekarang? Ah. Bang Cemong mau nyamperin, ya sekarang aja. So nanti kalau pas labnya habis dijemput. Bahaya. Ada Mami Eti. Halo Mami Eti. Ada Mami Eti seksi Rose. Asik. Halo Mami Eti. Mami Eti Rose, kapan acara kita yang buat Abang Pijet ulang tahun? Ditunggu. Kutunggu, kutunggu. Kau ku tunggu, Mami Eti, Mami Eti, Eti Rose, Eti Rose, orang terlanjur kaya, Eti Rose. Oh iya, oke. Okay. Pokoknya kapan aja boleh, ya mau ketemu Desi boleh silakan. Tetapi yang aman-aman aja ya. Okay. Suara siapa itu katanya? Suara siapa? Yang tadi barusan. Kuntilanak. Dari Abang Cemong. Minta hujan duri Abang Cemong, oke siap. Ya, bukannya Abang Puji gak mau bernyanyi Bang Cemong. Ini edisinya Putri dan Desi dan Mami Inul gitu ya. Siap kata Mami Eti seksi Eti Rose, siap nanti B dikabarin asyik. Ya, senang sekali. Mami Eti sehat-sehat ya, Mami Eti ini yang punya counter, HP, counter pulsa, yang punya rahasia kebab, toko sepatu, udah mantap. Apaan? Wah, sembarangan kamu, oke. Lagu Pamungkas, enggak masih ada penampilan Putri Asari dong. Masih ada. Masih ada. Oke, terima kasih Neng. Ya. Dulu, tadi dulu lagu udah ya? Udah. Yang pertama tidak apa, ikhlasakan dan? Ban serep, oke, terima kasih. Ya, tadi lagunya ban serep. Lewat sudah itu ban serep, ini banci. Ada lagunya loh di ngalemi pindoan dadi banci simpenan selalu nunggu giliran kula wis ora tahan tekad ningati kula wis ora sudi. Kula dikawin banci, banci maning. Mami Eti, api kangen. Ya, papi kangen banget nih. Oke, langsung aja dipanggil untuk Mami Inul. Sini Mami Inul, sini ayo. Nah iya kan, jatuhnya kan dua-dua lagu. Abis ini nanti, abis Mami dua lagu, baru Putri dua lagu, ya. Itu namanya siapa Pi yang tadi nyanyi? Cantik. Suaranya bagus, lagu Sundanya bagus. Oke, okay, namanya Desi Rantang Nasi. Desi Ratna, Desi apa namanya? Desi Rantang Nasi. Desi Ratnasari ya? Ya. Desi Ratnasari. Mami Eti. Dia dari Subang, Mami. Tuh. Artisnya Mami. Artisnya Mami, Subang. Artisnya Mami
artis ada tampil. Lu di mana Subangnya? Di Babakan Jengkol Subangnya. Mami di mana, Mi? Babakan Pete. Kan temenan. Cikareong, maksudnya Cikareong, Neng. Cikareong. 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 Ya, Mami di mana, Mami Subangnya? Kalau Mami Eti di mana Subangnya, Mami? Deket itu, Mami mah deket yang katanya itu siapa? Dewi Persik itu loh, tempat turnya Dewi Persik. Jember. Ya kejauhan lah. Halo Mami Inul. Ya, halo Mami, apa kabar Mami Eti? Coba. Mami Eti. Halo Am. Halo juga. Dari Subang dong sama kayak aku. Aku di Ciater. Ciater Mami. Jauhan kamu apa jauhan Mami? Oh Jawa. Oh Jawa Dede ya? Oh iya, oh iya, oke. Okay. Mami pernah ke Subang? Dekat Indramayu, oke, okay, iya. Desi, Mami pernah ke Subang ke yang jalan-jalannya Dewi Persik apa namanya lupa gue. Oh iya, iya. Nanti kalau Desi nyanyi, disabar ya Mami Eti. Asik. Kan tetanggaan. Sama-sama Subang. Nanti Mami Eti dikasih lagu Sunda apa sih? Mami Desi. Eti mah suka itu, botol butut, mobil butut bisa? Bisa. Oh ya udah ntar ya. Itu lagi Mami Eti. Enggak, bukan. Apa? Sok tahu. Iya. Papi lebih tahu dong. Apa dong? Lebih tahu. Apa jangan lagunya? Sok tahu lagunya Mami Eti. Iya. Aku enggak tahu apa lagunya. Domba Kuring. Domba Kuring. De Castello Mami Nul. Oh iya, De Castello. Oh iya, De Castello. Iya, iya, De Castello. Bunda Inul minta lagu Mata Duitan. Udah bosen. Masuk kiri keluar kanan, budek mata duitan deh. Tapi permintaan ya, kasih aja, kasih aja, oke. Okay. Berarti orang udah pada merhatiin. Ini nenek-nenek lagunya mata duitan mulu, iya. Mata duitan emang. Benarkah kau?
Yang punya live siapa? Mami. Yang punya live siapa? Abang PJ. Bukan, live di akun siapa? Akun Babe. Nah, Babe. Kenapa mami yang ngatur? Gak ngerti gue juga. Hah? Gak ngerti. Ya jangan begitu dong. Abis lu nyanyi langsung orang nyuruh nyanyi sembarangan. Oh, biasa. Kenapa gak nyuruh si pom-pom yang sekalian nyanyi gitu. Break dulu, break. Oke, asik goyang dong Mami Inul. Tadi udah. Dari Mami Eti Rose, Sexy Rose. Lagu Aku Satu Rasa Cinta Pi, Mami Inul. Jangan lupa, oke siap. Okay. Apa sih yang enggak untuk Mami Sexy Eti Rose ya. Sip. Desi, lagu, minta lagu dong. Lagu Hubungan Ilegal. Ngeri amat sih. Cemong. Desi, waduh ini nih, ini tipe-tipe orang yang ini, apa om? Kacang lupa kulitnya, ya bukan masalah gitu kacang lupa kulitnya, tapi kalau ada yang baru lupa yang lama, nah gitu. Ilegal gilingan. Kalau dulu aja ngeliat Putri, aduh, kayak ngetes ember. Nah sekarang ada si Desi lupa sama Putri, ya kan? Ingetnya Desi mulu. Lihat aku mandi mah udah ngantuk. Desi putar lagu Hubungan Ilegal, oke siap ya. Tolong ya yang nyanyi ini pakai alat peninggi badan. Cemong ya, cemong kok tua? Eh, kok tahu? Masa tua panggil tua? Cemong kok tua sih? Emang udah tuh? Cemong sama gue tuh balapan tahu, balapan ubannya. Kalau buka topi wow gitu. Beraninya dari jauh ya? Iya. Ayo cemong segini sekarang datang bawa apa ya? Abang cemong nanti kalau Desi nyanyi dikoploin yang enak ya. Pokoknya ntar dia bareng lagi, satu panggung lagi sama kita, say. Oke, okay, ya. Satu Rasa Cinta, can you sing it? Coba. Makan ku coba. Iya. Permintaan tuh, Papi PJ dan Mom Inul. Bisa apa ya, Mami Eti, aku belum pernah nih apa ya. Coba deh. Insya Allah saya gendangi. Wah, kok insya Allah? Kok insya Allah sih, insya Allah. Gak ikhlas dong ngendangin kita. Ih, jangan sampai gue potong nih ya. Potong goceng. Jangan lupa Mong, itu orangnya udah nungguin Mong rekening Mbak Abang. Jadi ntar Abang tinggal bayar ke dia. Nuel ilegal saham meureun. Nulega saha meureun. Oh, halo Bella. Bella. Bella apa kabar? Bikin ngemilu lebih seru. Apa kabar? Bareng Fatma. Sekarang kita satu hari muter-muter sama Babe Caca. Nyasa-nyasa. Nyasa rambut. Nyasa-nyasa dari jam berapa sampai kita berangkat jam 3 pulang jam 10. Mami Eti. Ayo Mami Eti. Kabarin lagi ya Mam. Acaranya Papi. Bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaanku. Yang ku tahu hari ini ku mencintai Mami. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Eti Rose, seksi, yes. Cukup, ya. Bunga kan mekar, meski kemarau melanda.
kau merasa. Biarlah berada di sampingku, karena diriku ku sangat menyayangimu. Asik, Mami Eti Sesiros. Ku akan membuktikan cinta di hatimu. Satu rasa menggapai bahagia. Ku bina dirimu sebagai teman hidupku. Berjanjilah Mami Eti, setia bersamaku. Kalau enggak tuang tambi. Tapi repot, Abang. Mami setia tapi repot. Minta Desi Ratnasari tiang tambi. Tiang tambi. Tuang tambi. Mami Eti Sexy Rose. Semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Ku ingin kau merasa tentram, biarlah berada di sampingku, karena diriku ku sangat menyayangimu. Ku akan membuktikan cinta di hatimu. Mami Eti, satu rasa menggapai bahagia. Aku ya, kan ku pinang dirimu sebagai teman hidupku. Oh, berjanjilah kasih setia bersama. Oh, satu lagi buat Mami Eti. Alamat buat Mami Eti, sekali buat Mami Eti. Gak bisa, tapi bisa. Satu lagi untuk Mami Seksi. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda.
kau merasa tentram. Biarlah berada di sampingku, karena diriku ku sangat menyayangimu. Ku akan membuktikan cinta di hatiku, satu rasa menggapai bahagia. Kan ku binang Mami Eti sebagai teman hidupku. Berjanjilah Mami seksi, setia bersamaku. Berjanjilah kasih, setia bersamaku. Berjanjilah kasih, setia bersamaku. Makasih Mami Eti, walaupun gak nyampe aku. Gak apa-apa, yang penting niatnya menghibur, ya kan? Niatnya menghibur. Permintaan lagu tadi satu hati, satu rasa cinta. Terima kasih Papi, terima kasih Mami Inul. Sudah diputerin lagunya, amin. Yang penting senang, ya amin. Jadi kita tahu lagunya Mami Eti sekarang lagunya. Iya, apa tadi judulnya? Apa sih Nul? Satu rasa cinta. Oh, satu rasa cinta ya. Apalagi sih? Kita hafalin, kayaknya enggak banyak ya buannya. Enggak sih, bukannya enggak banyak, tapi kayaknya enggak mampu. Terima kasih. Ya. Putri Asari, silakan ayo. Masih ada waktu kita untuk bernyanyi, bergoyang, bercanda ya bersama biduan-biduan Mami Caca Romeo. Ya. Sok nyanyi apa, Neng? Acemong. Nyanyi malam, masih ada Chelsea gak ya? Ini lagunya Chelsea kalau malam. Halo Mami Eti. Oven. Spesial yang buat nonton ya. Among. Seperti sunyinya hati.
tanyakan pada dirinya, masih adakah cintanya kepada diriku seperti yang dulu pernah terucap dari bibirnya. Cintanya lagu sia-sia mengharap cintamu sia. Masih ada iya kalau Labo Abon, terus juga ada Kabus Tommy, lagu Dumes dong nyanyiin. Apa tadi? Yes, yes, yes. Buat Mami Eti ini diputerin ya. Abang Fiji halo katanya. Kabus Tommy Tommy. Dirimu
Thank you.
buat nada cewek, iya. Oh udah habis, gak jadi. Gak jadi, iya. Terus Put harus banyak belajar. Iya, Putri memang masih banyak harus, harus apa bang? Putri emang masih harus banyak belajar. Makasih buat komen-komennya. Terus Putri harus banyak belajar nyanyi biar biar apa nih? Biar bisa menguasai. Iya, Putri emang masih banyak belajar. Terima kasih Putri dah dibetulin lagunya. Iya maaf ya Mami kalau masih kurang. Putri masih belajar juga. Gini. Gak ada masalah kalau misalnya kurang-kurang ya kan. Gak ada yang namanya bayi baru lahir langsung lari. Ada gak? Gak ada. Gak ada kan? Ya semua butuh proses gitu. It's okay, no problem. Dan Putri gak usah berkecil hati. Dengan segini aja ini lo udah banyak yang suka lo. Gimana kalau ntar lo sempurna gitu ya kan. Oke, gini ya guys, pokok teman-teman semuanya ini harus, memang harus belajar, belajar dan belajar. Nah si Putri ini sistemnya learning by doing, you know? Entah. Learning by doing itu jadi bernyanyi di panggung sambil belajar. Jadi yeah, setiap lo di panggung bernyanyi itu belajar, yeah, belajar gitu benar. Ya. Tadi nadanya memang udah pas itu nada cewek, yeah. Cuma Putri emang kurang memang konsentrasi aja, itu aja. Benar. Request lagu Tajamnya Karang. Tajamnya Karang. Abang PJ nyanyi dong, sudah lama gak dengar abang nyanyi, iya siap Bang Tommy. Tapi ini hari ini emang bagiannya si Putri sama si Desi, Bang Tommy. Ya. Minta nomor WA inbox langsung aja. Oke. Inbox WA dia. Siapa yang minta? Bang Tommy. Oh Bang Tommy. Ya, halo untuk PAC Pami Cilincing, salam hormat ya. Tuh, di sini pun kita banyak perhatikan gitu. Oke. Iya, Babe, sudah di copy. Terima kasih Putri. Silakan kembali ke pohon. Oke, langsung permintaan lagi yang belum diputar lagunya bersama Neng Desi ya. Ya, Hani, lagunya Tajamnya Karang. Papi ada Madam Meti nonton. Halo, Madam Meti. Iya dong, tadi aku udah sapa kok. Madam Meti kangen nih dapat cidukan dong, cidukan di kebabnya Mami Meti dong. Sini, ayo buruan Neng, ayo udah keburu malam sore nih. Langsung aja lagunya perintah apa tadi? Tuang Tambi, artinya apa? Mana peninggi badan? Yeah. Oke, odok. Tuang Tambi, artinya apa sayangku? Request lagu dari siapa? Oke. Okay. Lab di TikTok dong biar bisa disawer wak. Oke, siap. Nanti dicoba ya. Terima kasih inputnya teman-teman terbaik. Thank you. Tuang Tambi. Oh iya, Mami Eti Seksi Eti Ros. Dari Mami Eti Ros. Kamu nggak perlu ribet lagi cari herbal iklan dulu kualitas. Guys. Mau herbal cepat yeah. Tahun untuk ambeien, sakit kepala, asam lambung, darah tinggi. Ayo Mami Eti Ros, lagunya diputar ya. Oh,
Titi Ros sudah request lagu. Oke, nah Neng Desi bertabur pujian ya. Oke, dibilang suaranya bagus, cantik, imut. Terima kasih banyak. Minta lagu ya, Mami Eti Seksi Rose ya. Puterin lagu Sunda dong, Dua Lelaki. Desi bagus suaranya. Amin, ya, makasih ajib. Mami Eti. Buat Madam Eti, makasih tadi udah borong rasnya kebab. Madam Eti, aku cidukan dong. Cidukan kek. Cidukan rasa kebab dong. Duh, rasa kebab enak banget tahu. Rasa kebab tuh enak banget, luar biasa. Lokasinya ada di depan Denisel Cilincing ya. Ada suaranya aku. Oke. Berhubung tadi Dua Lelaki udah diputer berkali-kali, ya. Diganti lagunya Mi Dua Cinta ya, Mami Seksi Terus enggak apa-apa ya. Tapi tetap lagu Sunda. Mi Dua Cinta. Lagu spesial buat Mami Eti Ros. Ya, selamat menikmati semuanya. Hai Widya, Widya Husnita. Ayo nop, joget ya. Like
Terima kasih. Abang. Letak. Sadar posisi. Hi guys. Iya. Ya, waduh Desi bertabur pujian. Ya, bertabur pujian. Nanti ketemu di Sawer. Alhamdulillah. Tuh, bukan kaleng-kaleng. Kalau Mami Eti Seksi Rose yang punya counter, yang punya kebab, yang punya toko sepatu, kalau udah ngomong di Sawer, tak ketemu di Sawer. Mau bukti? Saya buktinya. Mami Eti Seksi Rose, sayangku, kita kangen kebabnya. Lo. Oke. Aku Sawer, aku TF, lagunya Bang Gelas Retak. Oke, siap. Dan setajamnya karang. Nanti nongkrong di rumahku ya Bang. Oke, kita juga kangen sama rendangnya si Hani ya. Oke, baiklah. Nanti kita nongkrong di rumah Hani. Sebuah lagu. Sebuah lagu permintaan dari Neng Hani. Yang namanya bernyanyi di sawer, ya harus nyanyi. Kalau nggak nyanyi nggak di sawer. Sepuhun bosku. Engkau datang di saat cinta terluka. Engkau datang di saat hati kecewa. Mampukah dirimu mengobati luka-luka di dalam dada, luka-luka di dalam hati. Engkau datang membawa cinta yang baru. Engkau datang membalut luka hatiku. Sanggupkah diriku menerima engkau datang, engkau datang. Tolong dibalas dong si Ani. Mau ngajak makan rendang tuh. Ganti ya, ulang lagi nada cowok. Tadi nada cewek, oh my god. Mentang-mentang muka gue cantik ya. Bang Tommy. Selamat ini hari semuanya. Engkau datang di saat cinta terluka. Engkau datang di saat hati kecewa. Mampukah dirimu mengobati luka-luka di dalam dada, luka
luka-luka di dalam dati. Engkau datang membawa cinta yang baru. Engkau datang membalut luka hatiku. Sanggupkah diriku menerima engkau datang, engkau datang. Madewi Subarjo, Madam Meti, Mami Eti Sesiros. Jangan kau tuangkan air. Tak mampu, aku tak mampu menghilangkan dahagamu. Trauma dalam hidupku untuk jatuh cinta lagi. Aku takut, sungguh takut terluka kedua kali. Bukannya aku mau tak mau menerima. Tapi biarlah kering dulu luka ini. Engkau datang membawa cinta yang baru. Engkau datang membalut luka hatiku. Sanggupkah diriku menerima engkau datang, engkau datang. Halo Wahyu Lestri. Akulah gelas yang retak, jangan kau tuangkan air. Tak mampu, aku tak mampu menghilangkan dahagamu. Honey, we love you honey. Trauma dalam hidupku untuk jatuh cinta lagi. Aku takut, sungguh takut terluka kedua kali. Bukannya aku mau tak mau menerima. Tapi biarlah kering dulu luka ini. Engkau datang di saat cinta terluka. Engkau datang di saat hati kecewa. Mampukah dirimu mengobati luka-luka di dalam dada, luka-luka di dalam hati, luka-luka di dalam dada, luka-luka di dalam hati, luka-luka di dalam dada, luka-luka di dalam hatiku. Luka-luka di dalam dada, luka-luka di
dalam hatiku. Iya, segitulah pokoknya ya, kurang lebih gelas letak berlalu. Kamsia untuk Hani sudah beratensi, ingat ya, janji adalah utang, utang harus dibayar. Di TF ya, langsung aja ke rekeningnya Bang Vijay, udah punya kan rekeningnya 41403758 Stefanus Jordan. Ngomong-ngomong masalah TF, aku ucapin dulu terima kasih banyak buat sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang sudah berkirim-kirim TF-TF manja, makasih banyak ya. Bolehkah Bang Vijay sebutkan satu persatu? Boleh ya untuk menghormati. Terima kasih untuk Tita Menir, terima kasih untuk Bang Tony, terima kasih untuk Mr. Haji, terima kasih juga untuk Cici Veronica, terima kasih banyak. Dan semua deh pokoknya. Kak Monique, I love you Kak Monique yang punya Canggu, terima kasih Kak Monique. Sehat-sehat semua ya sayang-sayangku. Hani, we love you. Ayo siapa? Hani. Ke Hani Indu yang ini ditransfer juga ya, Ceban. Paling benar tajamnya karang untuk Hani Dwi ya. Berulang kali ku ucapkan. Boleh juga tuh, boleh Bang Andre. Berulang siap, boleh kali ku. Siap di order maafkan. Open PO. Pandainya dirimu berdusta, setajam karang kau bicara. Bang Andre, Bang Andre. Bang Andre. Boleh tuh, boleh apa? Boleh minta. Kok boleh minta? Bang Andre minta yang mana? Bang Andre yang atas boleh, bawah boleh. Ya. Lagu saya banget itu tajamnya karang, iya betul. Ini lagunya Hani. Lagunya Hani, Bang Andre. Ya, bisa buat Bang Andre juga. Ya. Mana mungkin kapan sampai ke tujuan untuk berlabuh ke pantai bahagia. Bang Andre punya ini enggak? Gocengan lecek.
Sawer. Tajamnya karang, jauhnya laut merah, tak mungkin akan mempersatukan cinta. Aku pun tahu kau tak akan bisa mencintaiku seutuhnya. Berulang kali kau ucapkan, berulang kali ma Penny, ma PA. Pandainya dirimu berdusta, pandainya dirimu bicara melempar batu sembunyi. Setajam karang kau bicara. Boleh salam untuk Bunda Penny, Bunda sayang. Halo Bunda Penny. Alias Bunda PA. Beneran? Bunda PA. Bunda PA bilang. Bunda Penny. Bunda PA bilang. Bunda Penny. Bunda PA. Apakah masih PA? Saya selalu adik-adikku siap Bunda Penny. Andre gimana kabarnya Om? Sehat dan Babe sehat. Amin. Sehat Bang Andre. Tajamnya karang, jauhnya laut merah, tak mungkin akan mempersatukan cinta. Aku pun tahu kau tak akan bisa mencintaiku seutuhnya. Kok kadang-kadang gua lu? Berulang kali terima kasih yang punya atensi untuk Neng Hanindui. Aku udah transfer ya Bang PJ. Kenapa terima kasih. Apa Putri masih belajar kan ya. Di dadakan sumpah. Ya. Babe. Bunda Penny Rahsyati. Suaranya enak no katanya. Terima, amin, kasih. Terima kasih. Bunda Penny. Bunda Penny cat lover. Iya. Tahu ya, nih Abang. Salam-salam ya. Sehat-sehat untuk semua adik-adikku tersayang. Oke, siap. Terima kasih. IB Manuputi, semoga tambah sukses. Amin, terima kasih. Sukses juga untuk Bang IB Manuputi ya. Ini Bang IB Manuputi ini seorang pemain organ luar biasa. Alirannya top 40. Ya, luar biasa. Kenapa enggak apal Putri? Iya, orang dia otaknya separuh. Ya. God, ini dadakan tadi kata Babe. Putri aja Putri gitu. No Putri excuse. Kan ya, no excuse. Ya, jadi buat teman-teman semuanya. Apa tuh? Rana Duka. Manjang. Siska Aditya, makin malam makin rame, makin banyak nonton, banyak request, tapi waktunya habis, mohon maaf ya sayang-sayangku. Next time kita live lagi dengan edisi yang lebih seksi lagi. Mungkin sekarang ini baru terbuka perutnya ya. Nah mungkin berikutnya terbuka semuanya nanti ya. Hai Abang Putri, halo juga. Halo Chelsea. Tadi aku nyanyiin lagu kamu, lagu malam, kamu gak ada. Chelsea kapan ikut live di sini Chelsea? Kapan-kapan boleh ya. Ya. Oke, baiklah teman-teman, sekarang waktunya kita untuk feeding kucing stray. Kita mau feeding soalnya udah aman di depan. Jadi udah enggak hujan, kita mau feeding. Dadah semuanya. Jangan lupa like, share and comment.
dan juga subscribe guys. Ya, ya karena subscribe itu gratis, gratis. Gak bayar. Kalau bayar namanya? Lu dibayar. Oke 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 teman-teman semuanya, dan semuanya tetap jadi orang baik, tetap humble dan stay positif. Gak boleh emosi-emosian. Gak boleh sanusi. Apa namanya? Emosi. Ya, gak boleh emosi ya, gak boleh ya. Kalau emosi itu mengserahkan diri kita sendiri jadi ya. Betul. Gitu. Oke. Okay. Oke, dadah semuanya. Hidup abang.